Se vai fumo nel fuoco da te, vai il sangue. Institut Ilmu Al-Qur'an, yakni PTII
dan tinggi. Kemudian juga beliau yaitu Ibrahim Hussein 20 tahun menjadi ketua MUI atau ketua komisi fatwa mulai tahun 80 sampai tahun 2000. Kemudian jalur syarat keilmuannya. Syarat keilmuan Gus Nadir ini belajar dari abahnya, yang mana abahnya itu memiliki jalur keilmuan dari Buntet Pesantren. Tahu ya Buntet Pesantren? Di Cirebon sana. Kemudian beliau juga belajar kepada Kiai Fakih Rifai. Kemudian belajar bahasa Arab dan ilmu hadis kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustofa Yaqub yang menjadi Imam Istiqlal. Jadi Kiai Fakih dan Kiai Ali Mustofa merupakan alumni dari Pesantren Kebukiran, sehingga untuk syarat keilmuan beliau dari jalur Buntet maupun Kebukiran nyambung kepada Habib Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu beberapa profil yang bisa kami sampaikan dari asal lagi. Di samping beliau gelar akademiknya yang begitu mengerikan, tidak lupa beliau juga mengandalkan identitas kesantriannya. Terbukti beliau sambil itu juga menunjukkan studi di Mesir sambil bersiarah ke aulia-aulia yang di sana, atau dalam bahasa kita ya sekitar dengan sapu sarjana kuburan. Ini adalah beberapa hal terkait dengan profil Profesor Dr. Haji Nadir Syamsin yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan seterusnya seminar dengan tema yang tadi sudah disampaikan kepada beliau, Profesor Dr. Haji Nadir Syamsin. Kami persilakan. Saya mohon izin berdiri biar ini berlaku bisa mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para masai pesantren Al-Falah Boso, tadi saya sudah sempat soal kepada bahaya ini, sudah sempat mampir ke rumah bahaya hidup. Mari kita doakan agar para masyarakat kita sehat walafiat, agar terus memaklumkan cahaya ilmu dan keberkahan kepada kita semua para santri. Terima kasih atas undangan yang diberikan dari Gus Kausar. Saya baru sadar Gus Kausar ternyata ganteng. Saya berangkat dari Melbourne hari ini jam 4.24. Ada perbedaan waktu 4 jam. Jadi jam 12.30 waktu di Kediri. Itu di Melbourne itu jam 4.30 pagi saya berangkat. Rutenya dari Melbourne ke Jakarta, terus ke Surabaya, langsung ke Boso. Karena saya sangat menghormati undangan dari Gus Kausar untuk bertemu dengan kawan-kawan sekalian.
Tema yang diberikan kepada saya ini sebetulnya bukan saya yang buat. Jadi saya nggak tahu juga ini harus ngomong apa ya. Ternyata panitia yang buat tema ini jauh lebih pintar, lebih cerdas. Apalagi ada kata-kata strategi cerdas yang biasa. Tapi tadi ditanya, pada tahu Australia tidak? Nah, kalau Australia tahu, tanya kamu dulu ya. Waktu pertama coba, itu waktu saya daftar. Saya selaku Rodi Surya, NU Australia, New Zealand itu daftar. Nama saya dicari tidak ada dalam daftar sebagai peserta. Saya bilang, coba cari perwakilan NU Australia. Nah, kalau gitu coba cari perwakilan NU New Zealand. Nah, itu betul. Sekarang panitia, yang ada itu selantir banget. Di surat resmi itu saja Australia New Zealand yang ada itu Selandia Baru. Jadi saya harus menjelaskan 10 menit lebih bahwa New Zealand itu ya Selandia Baru. Ini lah yang enaknya di lainnya itu. Banyak yang gak ada orang. Nah, saya mau cerita bagaimana dakwah di Australia dan di New Zealand. Ada yang mengatakan begini, kalau kita hanya membaca satu buku saja, itu sama halnya bahwa kita hanya pernah berkunjung ke satu kota. Jadi kalau kita itu ingin meluaskan wawasan kita, maka kita harus banyak membaca buku, tidak cuma satu. Artinya, kita harus banyak mengunjungi kota-kota yang berbeda. Kalau dalam bahasa santri milenial, harus sering-sering piknik. Jadi, kalau kawan-kawan di sini nggak pernah piknik, maka wawasannya hanya satu buku saja. Karena itu saya mau cerita apa yang terjadi di Australia dan di New Zealand agar kita malam ini bisa piknik sama-sama untuk melihat apa yang terjadi di Australia dan New Zealand. Penduduk Australia itu hanya sekitar 23 juta. Sementara kalau di Indonesia berapa sekarang? 270 juta. Saya tahunya waktu kecil itu cuma 150 juta dari Romawi. Harus kita update itu tabungnya ya. Ini ngomong Romawi lama tadi, saya ngejarak di Bandara Juanda itu gak ke Romawi lama. Jadi saya begitu mendarat, saya cari panitia. Saya menemukan kanan kiri kok tidak ada panitia. Ternyata panitianya itu sedang mengejar Ratu Dangdut Elvi Sukaisi yang mendarat di belakang saya dan sambil selfie. Jadi kalau isu yang NU itu dicuekin dan saya ada yang solusinya apa? Ya saya minta selfie juga sama dia. Tapi saya nggak nyalakan panitia. Kenapa? Karena kalau Ratu Dangdutnya ikut datang ke Pulau malam ini, saya pun juga dicuekin. Tapi ya kan, Ratu Dangdut yang disukai itu kan sudah tua, sudah nenek-nenek masa, saya kalau juga. Baiklah, 23 juta penduduk Australia. Mungkin lebih banyak kanggurunya. Juta itu, penduduk muslim itu kurang dari 5%. Jadi bayangkan, saya orang Indonesia, Islamnya mayoritas di Indonesia. NU pula, mayoritas juga.
itu kan kalau tahu validitas atau enggak itu kan tanya sama Gus Dur. Kalau kita tanya sama Gus Dur, berapa jumlah anggota NU? Kan Gus Dur, Muhammadiyah berapa? Muhammadiyah itu katanya 20 juta, Gus. Ya sudah, 3 kali itu punya NU. Lagi-lagi aset NU itu yang mana? Di mana-mana itu ada pulang sekolah Muhammadiyah, universitas Muhammadiyah, Fatih Aswan Muhammadiyah. Kata Gus Dur apa? Ya gak ada pelangnya Muhammadiyah, itu dari NU. Minoritas, ketika saya pindah ke Australia menjadi minoritas, nggak enak ternyata jadi minoritas. Yang modal pengajian sedikit, amplopnya apa lagi? Emang akan jadi tidak, jadi gue selalu saja yang tidak tahu lagi. Nah, begitu jadi minoritas, maka timbul banyak persoalan. Pertama, kitab-kitab fikih itu ditulis pada masa umat Islam menjadi kompas, menjadi mayoritas. Sehingga kitab fikih kita itu masih bicara halusini, halusima. Kita masih bicara tentang non-muslim, masih bicara masalah darul Islam, darul hal. Itu kita berarti kita. Sementara sekarang, begitu umat Islam tinggal di negara-negara di mana umat Islam minoritas. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjawab masalah-masalah fikih. Kalau di tanah air, kalau kita mau beli sate, mau beli tongseng, ya kita tidak pernah bertanya ini halal atau haram. Kita khusnuzon, apalagi kalau yang jual sate itu orang Madura, yang pasti halal. Tapi kalau di Australia mau makan saja itu menjadi pertanyaan. Ini halal atau haram? Maka kita butuh jawaban seperti apa? Contohnya, bagaimana cara memotong agar hewan yang dipotong ini sesuai dengan syariat Islam? Maka perusahaan-perusahaan di Australia ini yang ingin mengekspor ayamnya ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, atau kambingnya, sapinya, ya, sampai ke Timur Tengah, itu harus memastikan bahwa yang dipotong itu adalah halal. Maka dia mau merekrut orang Islam untuk memotong. Nah, dibuatlah pengumuman, dicari orang Islam yang bisa bekerja memotong hewan. Kemudian satu orang yang bisa pada kawan saya kerja jam 3 pagi itu dia sudah kerja untuk memotong hewan. Kemudian saya diminta oleh perusahaan itu untuk bertanya, untuk ngetes betulkah dia mengerti soal potong memotong. Saya tanya kepada kawan ini, apa yang dibaca saat mau potong? Ya gampang lah, saya baca salawat. Kok salawat sih? Memangnya apa? Jadi itu contoh bagaimana perusahaan itu tidak tahu. Yang penting orang Islam diambil, sudah merasa kamu ini bakal jadi halal. Wah, kalau itu saya bilang bahaya. Dia masa motong baca salawat. Terus kemudian, kalau gitu ganti sama orang Bangladesh. Nah, orang Bangladesh ini jenggotnya panjang. Maka saya bilang, wah, jangan lebih awin.
ya kalau tadi bisa jawab. Saya bilang, ya hey brother, ini bagaimana? Apa yang kamu baca sebelum kamu potong? Dia bilang, ya kalau kita potong itu hewannya akan mati. Kalau saya baca, innalillah. Jenggotnya panjang, bahwa dia akan tahu tata cara. Nah, ini tata. Kemudian tantangan berikutnya adalah anggota parlemen dari Australia. Ini juga tidak suka ada banyak halal sertifikat, karena mereka merasa tiba-tiba ini kok Australia diterpu dengan berbagai produk halal sertifikat. Lama-lama Australia jadi negara Islam. Maka kemudian Tony Benn lagi mengatakan, siapa yang makan makanan halal yang ada halal sertifikatnya, ada yang buah halalnya, maka dia tanpa sadar sudah jadi Islam. Jadi dia menakut-takuti orang Australia. Hati-hati, jangan beli produk yang ada halal sertifikat. Tanpa sadar Anda sudah masuk. Maka saya ditanya oleh wartawan, apakah betul kalau makan makanan halal tanpa sadar sudah otomatis masuk Islam? Nah, ini jadi masalah. Jadi orang bule juga tidak tahu bahwa masalah makanan halal itu bukan masalah masuk Islam atau tidak. Kalau masuk Islam, ya tidak ada sahadat. Tidak ada urusannya sama makanan halal. Nah, ini yang kemudian ada ketidakpahaman orang Islam sendiri terhadap agamanya. Ada pula ketidakpahaman orang Barat, orang Australia terhadap agamanya. Ini berdasarkan bagaimana kita memberikan agama. Kenapa? Karena tidak ada pesantren di Australia. Jadi mungkin Gustavo saat ini kita harus berpikir bagaimana Bir Goyo yang di sini, Rosso ini buka cabang di Australia. Siap ya? Keren lah, sampai matinya mulai. Jadi ada kawan itu datang bulan Desember, itu di Brisbane Desember itu sudah panas-panasnya. Istrinya belum datang. Kemudian naik bis, di sampingnya ada bule perempuan pelatungan. Nah, ini untuk melakukan bayar kan semua. Ini baru kata gelantungan. Dasar milenial. Ini terlalu aurat. Turun dari bus, ketemu saya, tanya, ini gimana caranya? Sudah musim panas. Katanya itu orang Australia orang kaya. Tapi ternyata semiskin-miskinnya orang di kampung saya, orang tua itu masih sanggup belikan BH anak. Ini orang di Australia kaya, kok nggak ada yang beli BH? Nah ini tantangan, imam kuat, amin nggak kuat. Tanya ke saya, ini gimana caranya? Istri belum datang, sementara kanan kiri banyak pembantangan yang mubazir kalau tidak ditengok. Minta wirid sama saya. Gak enaknya jadi ngelawis ngelawis itu
pintar gitu. Makanya kalau sekarang itu zaman santri media, kalau dulu tuh kalau ketemu besok kita minta uang. Kalau sekarang enggak, kalau ketemu kiai kita selfie. Malah kiai yang suruh kita. Minta wirid ke saya bilang, gampang, wiridnya gampang. Tapi saya harus jelaskan dulu Pak Pes, biar wiridnya itu maju. Kamu tahu saya bilang, orang bule itu, secantik-cantik orang bule, dia itu cipoknya pakai tisu. Gak pernah pakai air. Baunya kayak apa ya? Jadi jangan hanya merasa bahwa dia cantik. Kalau gitu wiridnya apa? Kalau kamu naik bus, terima cewek gantungan begitu, baca wiridnya. Gak cekong. Besoknya ketemu siapa lagi? Dia bilang apa? Bus hancur. Waktu itu bilangin naik, saya ingat cekong kasih mobil. Apa yang baru ini apa? Ini datang. Bagaimana kemudian kita menjelaskan kepada umat hal-hal seperti ini? Karena ada orang dari Saudi Arabia yang dia baru datang dan pas musim panas di bus melihatnya di dalam tukang itu nggak sadar dia pegang, maka masuklah sampai ke polisi. Luar biasa menjadi jahat gitu. Tiba-tiba melihatnya seperti itu. Cukup seperti itu, dan cukup berpahamah. Nah ini tantangan juga. Bagaimana kemudian kita harus menunjukkan akhlak sebagai orang Islam di Australia. Di kampus, itu asramanya laki dengan perempuan. Kamarnya terpisah, tapi satu gedung. Kamar mandinya, pintunya masing-masing. Tapi satu lokasi. Maka ternyata ada kejadian. Masuk orang. Ternyata saat perempuan mahasiswa sedang mandi, ada kamera HP dari atas. Dia teriak, kemudian ketangkaplah sebelah mahasiswa yang ngintip lewat HP itu. Masuk orang. Namanya Muhammad. Nah ini jadi masalah. Kalau namanya Richard, dikirin aja. Namanya Muhammad. Muhammad ketangkep intip mahasiswa. Ini tantangan ya. Nah, pada saat yang sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Australia itu seperti kita ketahui juga dikepung oleh Wahabi, oleh Hati. Pengajian-pengajian itu banyak. Tiga masjid di Melbourne saat itu sepakat semua memboikot saya dan teman-temannya. Tidak boleh ada tahlilan, saya tidak boleh ceramah. Disangka ceramahnya saya itu bakal liberal. Orang ngomongin gak cembok begitu kok liberal. Nah, harus selama jemaah menjadi bulan-bulan. Karena itu kita sangat membutuhkan para santri Broso untuk meneruskan sekolahnya juga ke Australia. Kalau nggak jadi mahasiswa, minimal jadi tukang potong lagi tuh. Jadi kalau tahu kok nggak bisa ingat itu. Nah ini pancingan dari saya. Biar diskusinya yang lebih panjang. Biar kita tanya jawab saja. Ini diskusinya loh. Ya. Ini terima kasih Pak Ridwan, kalau saya datang. Jadi datang reaksinya. Jadi kita tanya jawab. Kira-kira apa yang ingin diketahui dengan kawan-kawan tentang perkembangan dakwah di sana? Saya sudah berikan beberapa pancingan tadi. Ya. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak terlalu susah, bisa saya jawab.
Kalau pertanyaannya terlalu susah, ya boleh buang. Saya mengerah, saya kembali dengan susah-susah. Saya kira begini kata yang saya sampaikan. Kita akan lanjut. Terima kasih. Aku sebelum kita jadi mohon dimengerti ya teman-teman. Jadi kita semilir dengan BKD lain dengan yang lain. Jadi cuma kancingan-kancingan saja tadi. Materinya dia nanti masuk dalam tahap sesi tanya jawab. Sama dengan bingung langsung tanya ya. Apapun yang mau saya tanyakan yang terkait dengan dakwah, terkait dengan penampilan Islam moderat, silakan dengan tanyakan. Untuk saya ambil tiga pertanyaan dulu untuk kemudian langsung dikupas oleh beliau narasumber. Mungkin dari yang sudah sini satu, tengah satu, pojok utara satu, silakan. Ada? Tidak ada yang di tengah yang mau? Ya silakan. Berdiri. Kalau kita meneriakkan yang namanya sebuah jihad atau perang, ini nanti kita dihukum.
Nah, karena belum tidak, ayat ini belum dimaksud.
ayat ini tidak dihapus dan berlaku khusus untuk ahli kitab yang membayar jizya. Jadi kepada ahli kitab yang membayar jizya tidak boleh dipaksa untuk dia masuk Islam. Nah, ini saya sudah terjadi perbedaan pandangan dari para ulama. Itu tolak. Bagaimana tafsir modern? Said Lampowi itu yang semasa hidupnya Grand Sheikh Al-Azhar itu dalam tafsirnya menganggap sama sekali tidak dihapus. Beliau mengatakan bahwa kedua ayat ini tidak bertentangan, sehingga dalam kaidah kita tidak boleh terburu-buru mengatakan telah terjadi nasib mansu, ya nasib mansu, kalau memang masih bisa dikompromikan. Jadi ayat kebebasan beragama lain kehafidin itu berlaku pada situasi normal, sementara ayat pedang itu berlaku pada kondisi perang. Persoalannya adalah kalau kita kacaukan antara kondisi damai dengan kondisi perang tadi, bagaimana ayat ataupun hadis yang berlaku pada kondisi perang itu kita tarik pada kondisi damai. Maka kalau kita tidak hati-hati, ini jadi ISIS. Maka itu kita harus hati-hati melihat mana ayat yang berlaku pada kondisi damai, mana yang berlaku pada kondisi perang. Misalnya saya kasih contoh lagi soal hadis. Ada hadis tadi yang mengatakan jangan memulai salam kepada orang kafir. Bahkan kalau bertemu orang kafir di jalan, pepet dia. Nah ini kan disoal muslim. Ya, terus bagaimana kita memahami sekarang dalam konteks NKRI kebinekaan kita? Ini cawapres kita Kiai Ma'ruf Amin kemarin dikritik karena menyebut assalamualaikum ketika bertemu dengan para pendeta. Padahal para ulama juga berbeda pandangan masalah bolehkah kita mengucapkan salam kepada non muslim. Ada dalam pembahasan. Nah, hadis yang tadi itu misalnya, menurut Imam Bukhari, justru dibaca dalam konteks perang. Jadi saat itu sedang berperang dengan Yahudi, sedang terjadi ketegangan dengan Yahudi, maka Nabi Muhammad berpesan, kalau kamu ketemu dengan orang kafir, maksudnya Yahudi di dalam perang itu, jangan mulai kan, salam mulai. Wajar masuk akal, mau perang mau jadi salah. Dan kalau kamu ketemu dengan mereka di dalam PP, maksudnya tunjukkan kekuasaan kita, kekuasaan kita menguasai dalam. Kalau sekarang kita pakai NKRI, mobil-mobil itu kita nggak tahu dia kasih atau nggak mau kita PP. Nah ini kan repot, kan bisa aja dari sini. Jadi harus ada nanti mobil itu tulisan mobil kafir, kalau kafir minggir. Nah, ini jadi repot. Kenapa? Karena kita ingin menerapkan ayat ataupun hadis dalam kondisi perang untuk kondisi damai. Nah ini jadi repot. Dan ini yang menjadi kritikan para orientalis. Jadi para orientalis itu mereka juga baca kitab-kitab tafsir. Mereka bilang inilah buktinya. Orang Islam itu disebarkan dengan Al-Quran di tangan kanan, pedang di tangan kiri. Dibantah oleh Syekhul Azhar. Syekhul Azhar apa? Memangnya disangka orang Islam itu kidal semua. Kok pakai pedang tangan kiri? Artinya tidak mungkin. Tapi itu ilustrasi yang mereka pakai. Karena itu kita harus hati-hati untuk melihat konteks ayat maupun konteks hadis. Maka luaskan bacaan kita, tidak hanya sekadar satu tafsir, tapi juga tafsir lainnya. Pertanyaan nomor 3, masalah adat istiadat. Dosisnya ini bagaimana? Ambilnya, jangan sampai ini kita satu. Kita lihat tadi tafsir itu apa? Untuk kita memahami masalah ada di sejarah ini. Sewaktu Nabi Muhammad
diutus. Apa semua adat istiadat jahiliyah dihapuskan oleh Nabi? Tidak. Teori asobah dalam fikih awamis itu berdasarkan dari adat jahiliyah. Konsep mahar dalam fikih munakahat ini jomblo semua kayaknya. Gak apa-apa. Jomblo itu bahan tentunya. Begitu menembak cewek, akhirnya apa? Kita temenan aja ya. Yang kemudian dimodifikasi oleh ajaran Islam. Jadi ada istiadat yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Islam seperti mengubur anak dari perempuan hidup itu, yaitu kecam dihapuskan. Jadi tidak semua ketika Nabi Muhammad hadir ada itu dihapus. Nah, begitu Nabi Muhammad wafat, maka timbul pertanyaan. Yang mana sunnah, yang mana ada. Imam Malik punya jawaban. Kata Imam Malik apa? Nabi Muhammad itu hidup di Madinah, ya. Maka masyarakat Madinah bergaul dengan Nabi. Kalau adat istiadatnya itu ada yang menyimpang, pasti ditegur oleh Nabi. Kalau tidak, itu menjadi sunnah, kembali dari sunnah. Nah, karena Nabi masih hidup, tidak menegur. Maka generasi berikutnya, generasi sahabat dan generasi tabi'in, jelas dia mengikuti tradisi amal ahli Madinah. Makanya kata Imam Malik, amal ahli Madinah menjadi salah satu sumber hukum. Bahkan lebih jauh, kata Imam Malik apa? Kalau hadis sahabat bertentangan dengan amal ahli Madinah, menganggap amal ahli Madinah. Apa Imam Malik ingkar sunnah? Tidak. Kenapa? Karena hari satu hanya diberikan oleh satu orang. Sementara amal-amal Madinah, kampung Madinah itu yang mengamalkan. Maka bolehnya amal-amal Madinah, nah gitu kan. Nah, tapi masa berlain apa? Kenapa timbul pertanyaan? Kata Imam Abu Hanifah, bagaimana dengan saya yang di Kufah? Kalau semuanya harus menuju kepada amal-amal Madinah. Contohnya, mau bayar zakat fitrah itu harus berdasarkan ukuran sok, satu sok. Sok itu apa? Ukuran tangan orang anak. Ya, karena udah pakai timbangan tuh. Satu sok. Terus kata begitu sudah masa sahabat mencerahkan tabi'in, kata Imam Abu Hanifah apa? Jadi kami kalau mau bayar zakat, mesti nunggu dulu di depan gerbang Kufah, nunggu ada orang anak apa? Terus kita pinjam tangannya. Saya mau berjalan di luar, mau pinjam tangannya dulu ke pasar, itu mungkin dong. Apalagi Kufah, wilayah sekarang itu ya, itu berdasarkan tradisi metropolitan para kota Persia yang sudah canggih menggunakan ukuran timbangan. Bisa tidak dikonversi saja? Kira-kira satu sok itu berapa kilogram? Konversi. Maka muncullah Imam Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, keluarlah kaidahnya. Apa kata beliau? Jika sebuah nas berasal dari adat istiadat, kalau adatnya bergeser, maka pemahaman terhadap nas juga bergeser. Wah, ini Imam Abu Yusuf, ada kita di Al-Urf. Tapi ini baru sebatas Kufah. Maka muncullah Imam Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i mewarisi tradisi Madinah. Beliau pernah belajar dengan Imam Malik. Beliau juga pernah belajar dengan Muhammad As-Saibani, murid dari Imam Abu Hanifah. Jadi tradisi Ahlul Hadisnya Imam Malik dengan tradisi Ahlul Faqihnya Abu Imam Abu Hanifah di Kufah, Ahlul Hijaz dan Ahlul Kufah dikombinasikan dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu teknik. Dari mulai belajar di Madinah, kemudian belajar ke Baghdad, pindah ke Mekah, terus kemudian pindah lagi ke Baghdad, ada Al-Qadim di sana, ya. Pindah ke Kairo, ada Al-Jadid di sana.
Kalau terus kau sekarang ngetik di Twitter sekarang, kau gaul. Nah, karena Imam Syafi'i melihat berbagai macam tradisi yang berbeda di kota-kota itu, muncul kaidahnya. Kalau ada, muhakam. Nah, yang masuk ke Indonesia itu bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hambali yang ketat. Yang masuk ke Indonesia bukan mazhab Hanafi yang nasional. Yang masuk ke Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Kalau kata orang Betawi, bangpi. Bangpi. Nah, ini karena itulah Islam di Indonesia itu berkembang dengan sangat cepat. Kalau yang masuk itu mazhab Hambali, dikit-dikit kita habis lagi pada Asia. Kalau yang masuknya adalah mazhab Hanafi yang sangat rasional, nggak bisa diterima juga itu. Segala macam keselamatan gitu, itu habis itu nggak masuk akal. Maka Islam tidak mungkin bermaksud cepat di Indonesia kalau dua mazhab itu atau mazhab Maliki juga yang mengandalkan amal Nabi Muhammad itu. Maka mazhab Syafi'i masuk. Bahkan mazhab Maliki yang mengandalkan amal Nabi pada pertemuan berikutnya kewalahan juga. Karena yang disebut tradisi itu tidak statis, jangan berubah. Akan ada akulturasi dengan budaya-budaya lain. Begitu ada penduduk luar datang, sehingga disebut dengan budaya asli yang mana? Budaya tradisi sama alimah dinaik yang asli yang mana? Saya kasih contoh misalnya, kalau kita mau berbukaan hukum ada nama alimah dinaik, buka kita biaya itu menjahit misalnya. Apa hukumnya puasa sunnah 6 hari bulan Syawal? Katanya Imam Malik apa? Makruh. Yang bilang sunnah, dia bilang makruh. Dia bilang apa? Saya nggak lihat para sahabat Nabi puasa sunnah. Kalau ada hadis yang makruh, saya tolak. Ini jadi masalah kalau kita mau berdebat teguh pada ini. Apalagi kalau kita fatwakan, ini bisa diganjil nanti. Panjang urusan. Nah, akhirnya apa? Mazhab Imam Malik kemudian memecahkan masalah dengan mengeluarkan masalah yang besar. Kemaslahatan yang terputus, kan gitu. Kemaslahatan yang tidak ada cantolannya sebenarnya. Jadi sudah bergeser dari ada nama kalimat dengan kemaslahatan besar itu menjawab persoalan yang belakangan muncul. Kalau Imam Hanafi keluarlah istihsa. Ini jadi ajar sufi. Nah, Imam Syafi'i manis tahsan fakul syarat. Imam Syafi'i tidak setuju dengan istihsannya Imam Abu Hanifah. Nah, maksud saya dari cerita ini, yang dari cerita perjalanan ini gabungan tarikh tasrif dengan sufi yang mau saya ceritakan ini, kita melihat bahwa persoalan adat istiadat itu sudah lama dibahas oleh para ulama. Yang belakangan muncul sekarang itu rame, ini hadis tentang tasawuf tadi itu. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka akan seperti kaum itu. Kan gitu? Nah, apa hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun tiup lilin? Haram, karena itu dari barang kafir. Apa hukumnya meniup trompet malam tahun baru? Haram, karena itu orang yang itu trompet. Padahal malaikat Islam itu juga trompet. Nah, batasan tasawufnya apa? Kan ya? Saya pernah tulis artikel tentang itu. Misalnya, sama nonton bola, bahkan main bola, boleh apa di sini? Kadang-kadang boleh. Ini sama salah, sama main bola ini. Nah, ternyata sejarah bola itu panjang dari mulai Yunani sampai Inggris. Inggris itu pastinya dia termasuk yang awal-awal
menciptakan permainan bola, tapi cuma sekali mau ambil lagunya. Yang hebat berhasil. Mana yang kurang? Kita. Nah, ini apakah kemudian kalau main sepak bola ini menjadi tasawuf? Hanya gara-gara ini dari Inggris dan dari nanya kafir. Ini kan jadi persoalan. Nabi Muhammad mengatakan, kalau Nabi Muhammad itu praktiknya kalau makan itu dengan tiga jari itu gitu. Ini sunnah apa ini ada? Ini malah kalau saya sudah berdua. Yang disebut sunnah itu yang mana? Imam Al-Amidi dalam Al-Ikam di Usul Ahkam, Imam Al-Farabi dalam Syarat Akhlul Fushul dan Al-Furu itu misalnya sudah membedakan mana perbuatan Nabi selaku Nabi yang harus kita ikuti, mana perbuatan Nabi selaku manusia biasa. Syekh Muhammad Salatun dan Syekh Al-Azhar juga sudah membedakan yang mana sunnah tashri'iyah dengan boleh tashri'iyah. Jadi tidak semua yang kemudian Nabi lakukan itu menjadi sunnah. Itu ada kalau gitu. Tapi kalau yang ingin lakukan itu silakan. Masalahnya memang waktu itu konteksnya adalah Nabi makan roti pakai tiga jari. Sementara kita makan sayur lodeh. Ada tidak? Kamu nggak mau putar ya? Terus pakai sendok? Mau sendok itu budaya barat. Ya kalau itu pakai sumpit. Sumpit budaya kita. Nah, apa gara-gara makan pakai sumpit kita menjadi Papua Minggu? Apa kalau gitu kita makan pakai garpu dengan sendok atau dengan pisau ya? Dari orang bule. Itu karena mereka makannya daging steak. Nah, kita makan tempe. Pak Ulang Endu juga tuh sudah sebat soal ini. Apa hukumnya memakai jas dan dasi seperti penjajah Belanda? Itu para ulama sepuh kita nggak boleh, haram, karena lagi masa penjajahan. Lagi masa penjajahan, maka kita jangan sama dengan mereka. Para penjajah itu keluarlah habis tasawuf kaki itu. Tapi sekarang coba lihat, wah para ulama kita keren-keren besar-besar ini pakai jas, dasi. Punya apa ya? Apa kemudian yang pakai jas, pakai dasi, itu kemudian tersabut kafir sekarang? Nah ini jadi masalah. Karena itu tadi ada tidak lagi statis, tapi ada bisa bergeser sesuai konteks. Nah kira-kira dengan materi yang tadi diceritakan saya bicara usul fikih, saya bisa bicara masalah kasih, saya kasih beberapa contoh, ya silakan simpulkan sendiri dosisnya seperti apa, sedekah laut itu boleh atau enggak, atau gitu kan. Nah ini silakan dibahas sawarannya bagaimana. Ini kan saya kasih pancingan aja. Oke, yang pertama, sekarang pertanyaan pertama, strategi dakwah agar tidak radikal dan tidak liberal. Wah, ini mantap. Jadi tidak. Bukan berangkat. Nah, jadi memang prinsip dari Nahdlatul Ulama tidak internal, tidak liberal. Kita tawasuk, kita ini termakan. Sebaik-baik urusan ya di tengah-tengah. Lu semua sama itu setuju? Kalau sudah menikah pasti paham. Jadi memang kita itu harus gunakan kawaid fikih, harus gunakan kawaid usulah, kita gunakan kawaid tafsir untuk kemudian bisa nyetel tengah-tengah itu agar tidak radikal, tidak kemudian juga liberal. Nah, para ulama kita sudah menyusun seperangkat kaidah.
persoalan kita dengan liberal adalah kaidah itu semua mau dihapus. Nah, kemudian persoalan kita dengan orang yang literal, ya, saya tidak radikal, literal, ya, itu adalah kaidah-kaidah itu seakan-akan sudah menjadi ayat suci yang tidak mau lagi dipertahankan. Saya kasih contoh misalnya. Para ulama yang berdebat, kita Al-Imran biumumillah la bihusus salam atau kebalikannya, Al-Imran bihusus salam la bihumumillah, ya. Yang jadi patokan itu sebetulnya ayat atau keumumannya. Jadi gara-gara penggunaan dua kaidah yang berbeda, ini bisa kemudian konklusinya akan berbeda. Saya kasih contoh misalnya ayat walantardo itu, kalau kita lihat sebetulnya, maka itu akan kita batasi, yaitu ini hanya kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, ini hanya berkenaan dengan Yahudi pada masa itu dan Nasrani di Najran. Jadi tidak bisa diumumkan lafaznya, digeneralisir ke Nasrani dan Yahudi yang sekarang. Kalau kita pakai dihusus apa? Tapi kalau kita pakai umumnya lafaz, maka kemudian ini menjadi umum sampai hari ini. Maka disinilah kita harus menggunakan kaidah, mau yang pakai apa? Nah, muncul kemudian kaidah baru yang benih-benihnya sudah dibuat dari mulai Imam Al-Juwayni ini Al-Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga sudah mulai menyinggungnya, sampai kemudian diformulasikan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Muwaffaqah, yaitu konsep Maqasid Syariah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i ini para ulama klasik ini tuh kaidahnya selalu bicara masalah teks, gitu kan? Itu tadi masalah lafaz. Misalnya kalau kita ngaji kita usul ini kalau kamar misalnya, itu kan bicara teks semua, bicara lafaz. Jadi kan, jangan mantuk, jangan mafum, ya. Jadi mafum wafakoh, mafum mukhalafah, terus gimana? Dosen Australia ngomong mafum mukhalafah, mafum wafakoh, gitu. Ya, kalau di dalam isinya kalau pasal kayak gini, pasal kelihatan keren gitu, ya. Nah, Imam Syafi'i kemudian bilang mengatakan apa? Loh, ini ada kuliatul khons, ada Maqasid Syariah. Ini berarti gak lagi teks, tapi sudah pada konsep. Bisa gak kemudian kita terima? Kalau lain berah, bila Maqasid. Ini jadi tantangan. Jadi karena itu, kita pegang itu kawal kusulia, kita pegang kawal kusulia, kita pegang itu kawal kusulia. Tapi pada saat yang sama, wal akhdhu menjadi jelas. Dan bukan ini. Nah, kalau kayak itu baru, makanya kemudian muncul Al-Qadus Syariah. Nah, dalam perkembangan itu menjadi disiplin di atas sendiri. Maka belajar usul fikih akhirnya pada generasi. Dan sekarang lazim untuk membahas Al-Qadus Syariah. Ada lima hal yang dijaga, kan gitu ya. Ada hizuddin, apa lagi? Izun nafas, izun nasol, izun mal, izun akal, gitu kan? Ini para ulama dalam kitab-kitab sulihi, misalnya dalam kitab sulihi al-wajiz itu disebut ini berbeda pandangan. Urutan pertama itu apa? Izun bukan? Yang lain mengatakan izun mayor suara hirutin. Jadi kalau unsur-unsur lain itu kayak izun akal, gitu ya? Izun nafas bertentangan dengan izuddin yang dimenangkan. Yang lain mengatakan enggak, ini izuddin ditaruh paling belakang. Contohnya misalnya, kalau harus berpuasa, terus kata dokter, jangan, kamu kalau berpuasa nanti meninggal. Nah, sekarang, ini kan cuma usul, tapi kan saya bisa boleh berpuasa. Boleh tidak, bukan pilihan. Terus, kalau hizuddinnya ditaruh di belakang, maka hizun nafas menjaga diri agar tidak mati,
lebih utama. Buat yang pakai kaidah ini maka sihatul abdan, muqaddamun ala sihatul abdan. Jadi terjadi perdebatan masalah tuntutan. Berapa lagi muncul lagi? Lah kok cuma lima? Boleh tolong cuma lima? Yang mantap lima itu siapa? Emangnya yang beli setelah dipotong lima? Bisa nggak ditambah? Bisa. Yusuf bi'ah, lingkungan. Apa sudah masuk belum ini? Nah, bisa nggak ini termasuk dalam kajian-kajian yang kita buka lagi? Tapi semuanya masih dalam koridor keilmuan. Semuanya masih dalam koridor kaidah. Ini tidak liberal. Ya. Ini dasar-dasarnya sudah dikapok memperluas. Jadi jangan sampai sesuatu yang kemudian kita belum pernah dengar, sesuatu yang kita tidak pahami, lantas kemudian dicap liberal. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita tidak setujui, kemudian dicap radikal. Tidak, kita harus kembalikan kepada kaidah. Karena kita tahu batasan-batasannya. Kaidah itu seperti rambu-rambu, seperti pagar. Bukan tagar. Bukan tagar, ya. Ini miripnya apa sih, insya Allah. Nah, saya kira itu aja dari kok terbahas semua ini, teman-teman. Jadi, yang disampaikan dari poin ini terbanyak untuk masalah yang pertama tadi sudah ya, jadi untuk agar tidak liberal ataupun jadi tidak liberal, kuncinya adalah fahmilah khususinah atau prioritas itu simpulan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masalah Al-Qur'an dengan ayat tentang hitam, kesimpulannya satu, berbaik membaca. Karena ternyata Al-Qur'an ternyata masih mutlaka, sehingga ada yang mengatakan ini tidak biasa ya. Kemudian untuk yang ketiga, dosis akulturasi agar menjadi bernuansa Islami namun tidak bergesekan dengan adat yang tadi ilustrasinya sudah disampaikan oleh narasumber. Karena Anda Muslimin, Anda pasti bisa nyari bisa Anda simpulkan jadi ya. Jadi dosisnya adalah dosisnya 4 yang itu tidak terjadi satu itu intinya seperti itu. Mungkin dari selatan ada yang mau ditanyakan lagi. Selatan dulu. Selatan ada enggak? Ya, satu saja karena ini sudah malam ya. Satu saja, nanti ini sudah setengah satu. Ayo yang selatan, ya silakan berdiri. Iya berdiri. Bukannya kan? Bukannya mana bukannya? Ayo juga ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Ya di sini tadi narasumber terhormat tadi sedikit menyinggung tentang sunnah dan adat itu berbeda. Mohon dijelaskan lebih berbeda agar kita tidak salah memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini kan dalam masalah Islam benar. Ini kita mengenal sebagai istilah toleransi. Nah itu kalau kita lihat zaman sekarang ini seolah-olah toleransi itu dibuat sebagai tameng untuk melakukan hal-hal yang bahkan oleh syariat kita seolah-olah ini dilarang. Misal menyanyi di gereja, kemarin itu kan ada di Bandung itu kalau nggak salah seorang muslim menyanyi lagu Natal di gereja atau di Turki kalau nggak salah itu juga ada. Nah kemudian untuk menanggapi nanti ketika semisal kita ditakdirkan
bisa seperti beliau narasumber ini nanti bentuk dakwah di luar negeri yang di situ adalah Islam ini menjadi minoritas. Dan itu batasan-batasan dari toleransi yang nantinya masih dalam koridor syariat itu yang bagaimana? Terima kasih. Mungkin yang terakhir dari utara satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya pertanyaannya itu sama. Cuman bedanya di Indonesia ini itu kan banyak sekali istilah-istilah kita untuk kristenisasi. Kristenisasi. Sedangkan konsep dalam Islam modern itu juga toleransi. Ada istilah toleransi. Sekarang ini kita bertoleransi dengan kristenisasi. Kalau menurut jenengan gimana bentuknya? Artinya kita membiarkan kristenisasi menyebar atau kita wajib ikut bertukar? Maksudnya, artinya kita apakah harus untuk mencegah kristenisasi itu menyebar atau kita apa namanya melakukan sebuah gerakan untuk menghajar kristenisasi ini? Karena kita sendiri sebetulnya kita juga tidak ada istilah Islamisasi, kita juga tidak mengenal itu. Tapi agama Kristen ada Islamisasi. Terus kita toleransi di situ, tempatnya, prakteknya bagaimana? Jadi poinnya adalah Kristenisasi versus toleransi. Kristenisasi cenderung maju, kita toleransi mundur, gitu ya. Jadi bagaimana? Terima kasih. Tadi masalah sunnah plus ada ditanyakan lagi, tapi tadi penjelasannya kurang canggih gitu ya. Ya jadi saya kira tadi pelajari saja lah masalah yang disebut dengan sunnah Nabi itu seperti apa? Seperti apa? Misalnya kalau kita baca kitab suci yang modern itu misalnya harus dipikirnya Wahbah Zuhaili ya. Itu ketika membahas masalah af'al perbuatan-perbuatan Nabi itu kemudian dia sudah melakukan kategorisasi yang mana sunnah yang memang wajib kita ikuti yang mana kemudian af'al Nabi yang merupakan kemanusiaan beliau seperti misalnya beliau itu pergi berjalan untuk kemanusiaan beliau. Saya kasih contoh begini misalnya. Kalau misalnya seandainya saja kita misalnya ada di Madinah, kemudian kita lihat Nabi Muhammad menjadi imam sholat dan kita kebetulan persis berdiri di belakang Nabi. Begitu Nabi Allahu Akbar, terus Nabi berdiri batu di kekal. Pertanyaannya, kita wajib batuk juga enggak? Kan, sholatlah kamu, sebagaimana kamu tidak mau sholat? Nah, teman-teman ketawa, bilang, orang cuma batuk itu mungkin nanti ya kena flu gitu ya. Apa, batuk biasa kan? Kalau batuk itu dianggap biasa, itu bukan sisi, bukan itu, bukan syar'i ya. Tapi hanya perilaku manusia yang saya ubah batu. Bagaimana kalau kemudian pas tahiyat tangan Nabi goyang-goyang? Harus kita ikuti? Atau ini hanya manusia biasa? Ketika Nabi mungkin lagi pegel atau apa? Bahkan di depannya pertama kan? Yang batuk tadi kita bisa jawab dengan gampang. Nah begitu muter-muter tahiyat. Nah ini bisa panjang nih sampai ada yang dipatahin tangan itu begitu dalam sejarah Islam ketika jadi perbuatan masuk yang sangat runci. Nah contoh lagi ini perbuatan dalam fikih yang gara-gara memisahkan mana sunnah kafalah kita misalnya gini kalau kita baca kitab fikih salah satu sunnah khutbah istisqo itu adalah sorbannya kebalik ya betul kan mereka terus kalau kamu berdua
ketika udah setelah selesai itu diselempangkan dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan. Kan ada beberapa riwayat atau beda. Nah, itu sorban Nabi kebalik saat itu. Itu memang Nabi kebalik gak sengaja sebagai sisi manusia juga. Atau memang itu bagian dari ritual. Ini termasuk yang batuk tiga kali. Atau ini termasuk tangan yang muter-muter. Makin asli musawarannya ya. Ini yang kemudian saya bilang gara-gara apa beberapa ulama ini sebenarnya kemudian mereka tadi itu membahas tentang afal Nabi itu. Nabi lain itu tentu ada afal Nabi yang kemudian khusus untuk Nabi. Nabi menikah 9, kan? Kalau isi 9, ya. Terus kalau besar, bahas aja Pak. Kita cuma satu, terus. Tapi satu ada di mana? Punya empat, tapi sum semua. Tidak ada khususnya, sum semua. Nah, masalah itu berat dan toleransi. Saya ingin berikan bahwa batasannya tentu adalah akidah. Batasan akidah itu dari akidahnya agak mati. Kita harus pikir, ini kan, masalah akidah. Terus toleransinya di mana? Nah, untuk toleransi itu kita harus tahu yang mana merupakan bagian dari akidah, yang mana tidak di agama mereka. Jadi jangan disangka perdebatan yang kita bahas tadi soal sunnah, ada akidah di Kristen nggak ada, panjang perdebatan mereka. Jadi kalau kita tahu, kita piknik, kita belajar juga tentang agama mereka, kita kejuangkan dia bahwa mereka juga perdebatannya juga tajam. Saya kasih contoh pohon Natal ya, pohon Natal di mana-mana kalau mau Desember nanti Desember 25 Natal di mana-mana itu ada hiasan pohon Natal. Nah sekarang pertanyaannya, menurut Bible, pohon Natal itu masuk dalam ritual Natal atau tidak? Saya kasih pertanyaan dulu sedikit. Apakah pohon Natal disebut di dalam Bible? Jadi sebelum kita mengatakan bahwa ini masalah kita, kita tidak boleh punya pohon Natal. Tidak boleh ada di mall-mall, ada pohon Natal atau apa. Tetapi dulu, menurut sebelah sana, dahulu. Ternyata tidak, pohon Natal itu baru ada di abad ke-19. Kiasnya, analoginya adalah dengan ketupat saat lebaran. Kiasan ketupat di mana-mana, aksesoris. Apakah ketupat ada di Al-Quran dan Hadis? Sama dengan apakah pohon Natal ada di Bible atau enggak. Nah ini kita lihat. Apakah kemudian kalau kita bisa terima ketupat yang konon kabarnya berdasarkan dari Hindu, nah ini kan hadis tasawuf kan nanti buat yang menolak, karena ada filosofi dari yang dipakai ketupat itu tadi, ya. Kemudian bisa diharapkan, ada yang mengharapkan, di Google aja, ada yang mengharapkan ketupat itu, karena dianggap itu dari Hindu. Nah, padahal hiasan ketupat ada di kartu lebaran, ada di mana-mana. Coba, lebaran itu kan di Indonesia itu satu mudik, kedua ketupat, ketiga obor ayam. Menurutnya kan itu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaannya, ini masuk ke dalam. Nah, saya kasih satu contoh lagi. Santa Claus. Kan sempat ramai itu topi Santa Claus ya. Kalau udah menjelang Natal seperti itu, sampai ke wafat kali ini kan saat itu. Nah, pertanyaan lagi, Santa Claus itu ada di Bible atau enggak? Pastikan saja bilang Santa Claus itu tokoh fiktif. Jadi ini cara mereka pintarnya orang Kristen.
agar anak-anak kecil itu tidak ketakutan dengan cerita ketika Yesus disalib. Versi mereka ya. Ini kalau saya bukan versi mereka, di luar yang nanti di atasnya kamu. Nah, versi mereka seperti itu. Yesusnya disalib. Cerita ini kan menyerangkan. Tragedi besar. Diceritakan ke anak-anak kecil. Nggak menarik itu Kristus. Saat Natal ini. Maka kemudian ada cerita tentang seorang yang namanya Santa Claus yang sumbernya ini berbeda-beda apakah fiktif atau tidak, tetapi kan mengatakan fiktif diciptakan lah itu yang lucu, gendut, orang betul itu ya kota, gitu ya, gendut, masuk dari kampung kasar, mampu terus, dia membawa kado hatinya untuk anak-anak kecil yang selama satu tahun berbuat baik. Jadi kalau dia jadi good boy, jadi anak yang baik, maka akan orang-orang yang dikasih hadiah dan diklaim dari Santa Claus. Jadi mitos yang diceritakan itu sama legenda sang kuliah paling muda itu legenda, mitos. Tapi itu yang dimunculkan di mana? Ini adalah proses desakralisasi Natal. Jadi, sehingga pertanyaan kisah saya waktu saya ketemu dengan pendeta di Australia. Sehingga ini kok saya kemana-mana lihat Natal tidak ada wajah Yesus? Ya, ada wajah Santa Claus. Sebetulnya kalian itu bukan hati Yesus, bukan wajah Santa Claus. Tapi yang saya tanya. Nah, ada juga, saya masuk ke kampus itu ada orang-orang yang dibuatkan dakwah mereka di kristalisasi ya. Pakai ini, pakai apa? Terus sosis ya? Terus ngasih bayi gratis, terus ditulis Yesus is the answer. Yesus adalah jawaban. Saya dekat. Pertanyaannya apa? Gak ada pertanyaan langsung dengan jawaban apa gitu. Jadi memang ada, kristalisasi itu ada. Jadi jangan kemudian kita bilang, ada, kristalisasi itu ada. Sebagaimana dakwah Islam itu juga ada. Ya, Islam itu agama dakwah, Kristen itu agama misionaris. Sama. Jadi jangan bilang ada kristalisasi, mungkin kristalisasi kata yang kurang pas. Tapi dakwah Islam itu ada. Masalahnya kita ini ketakutan dengan kristalisasi. Padahal coba, bangun pagi, subuh, buka TV, kuliah subuh. Buka radio, azan, kultum. Nanti mau maghrib, ada takdirnya, macam-macam kurangi kita di dalam kita di mana-mana. Ada pusat somat, buka siapa lagi? Tertolana, ya. Kayak Al-Zahir. Ini banyak sekali para dai-dai kita yang mendapatkan kesempatan. Tapi kita kok selalu takut dengan kesempatan. Saya juga bilang sama teman-teman yang Kristen, saya bilang, kok kamu senang sekali sih mau narikin orang-orang Islam masuk Kristen hanya dengan sebuah indomie? Dia bilang, maksud kamu apa nanti? Saya bilang, kalau saya jadi agama kamu, saya gak mau tuh terima orang masuk agama saya hanya gara-gara sebuah indomie. Masa imannya diukur lewat indomie? Dan gak pernah berubah, masih wudhu kayak gitu. Jadi bagaimana mau menerima orang masuk Islam dan kan lebih ini yang tidak bicara tentang kualitas iman kan gitu. Nah karena itu menurut saya kristenisasi itu harus dilawan dengan edukasi budaya. Perhatikan saudara-saudara kita itu. Jangan sampai kemudian terkena hadis kadal, kadal fakru, ayat kurang itu. Hadis kadal, fakru, ayat kurang. Kalau kita tidak perhatikan mereka, ya,
orang lain perhatikan kita marah. Nah, gitu kan? Mereka itu utangnya banyak, terus kemudian anaknya banyak, datang ke Pak Kiai, minta solusi, dicamai bagus-bagusan. Harusnya apa? Kasih sarung, kalau perlu dinikahi. Kalau bukan cocok ya akhirnya mesti ngikut. Nah, jadi jangan sampai kita itu mayoritas tapi bermental minoritas. Kita mayoritas tapi kita merasa minoritas selalu mengapung kita, kristalisasi selalu mengapung kita. Padahal coba lihat TV, lihat radio, lihat kanan kiri, lihat orang Islam di mana mana. Bangun masuk gampang, sementara mereka susah setengah mati tuh. Nah, jadi kenapa kita intik? Itu artinya kita tidak percaya diri dengan kondisi emak kita. Kita tidak tahu pesona diri kita. Kalau saya tahu ya. Jadi mari kita gak usah takut dengan generalisasi. Kita lawan dengan dakwah yang baik, dengan ayat yang tadi dibaca oleh kori kita kan, bil hikmah, mau zahasana, baca untuk bila dia asal. Terus Natal tadi ya. Satu-satu lagi sebelum saya tutup. Ada konteks yang berbeda antara mengucapkan selamat Natal di Australia atau di Barat dengan di tanah air. Di tanah air itu, MUI belum pernah mengeluarkan apa-apa mengharapkan selamat Natal. Yang diharapkan itu adalah mengikuti misa Natal. Ini yang sorry, klarifikasi. Seringkali di preview, konteks fatwa itu jelas. Bukan masalah mencapai selamat Natal. Nah, sekarang kita buat kira-kira analogi. Jadi ada namanya itu dalam Islam itu sholat id. Ya. Setelah sholat id itu ada namanya ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Ada yang ketiga halal bihalal. Ini tiga berbeda. Yang ritual yang mana? Sholat id. Mengucapkan selamat hari raya? Enggak, dari itu. Halal bihalal? Enggak. Sekarang misa Natalnya, mengucapkan selamat Natalnya. Yang ketiga apa lagi? Perayaan Natal bersama di luar gereja. Yang enggak boleh kita ikuti apa? Nah, ini jadi perbedaan. Orang Kristen boleh gak ikut sholat id? Ya ngapain? Tapi boleh gak dia mengucapkan selamat Idul Fitri ke kita? Boleh tidak dia hadir dalam perayaan halal bihalal? Boleh. Paling mesti dia ceramah, apa-apa, dia dapat salam-salam apa-apa sambil makan opor dari itu. Nah, tapi begitu masuk ke masyarakat Kristen jadi masalah. Nah, di Australia acara Natal itu lebih kultur, bukan ritual. Kenapa? Orang mereka jarang sekali ke gereja kok. Jadi buat mereka Natal itu mudik, ketemu keluarga, makan siang bareng, mudik. Nah, jadi waktu saya pertama kali jadi dosen di Australia itu ada undangan dari dekan untuk mengikuti Christmas lunch, makan siang untuk perayaan Natal. Wah, saya kok istrinya orang undang Christmas lunch. Terus kemudian dijelaskan oleh mereka tidak ada sama sekali unsur agamanya. Ini hanya semata-mata akhir tahun kita makan ya, momennya aja berjalan terus. Tidak ada. Nah, karena itu tidak ada pertarungan kristenisasi dan seterusnya ketika masalah Natal terus seterusnya. Mungkin di Indonesia ada. Sehingga kalau kemudian ada sebagai ulama yang mengharapkan, ya saya oke. Sebagaimana kalau ada yang menghalalkan jangan sama Natal. Kita lihat potensinya seperti apa. Saya kira cukup ya. Iya. Udah mulai doyan itu. Saya kira demikian saja. Saya minta maaf kalau ada yang kurang jelas, ada yang kurang pas.
ada salah-salah ucap, ada bercanda-bercanda yang kurang pas, khususnya kepada Gus Kausa. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hakim, Maha Suci Kau Ya Allah. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah terjadi kepada kami. Wallahu a'lam bil hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, tentu kristenisasi kasus toleransi sebenarnya faktanya kristenisasi dan dakwah Islamiyah berjalan bersamaan, sedangkan toleransi bukan berarti membuka ruang kristenisasi. Justru toleransi dengan berbagai catatannya tadi, yang tidak menyentuh akidah, ya, ini memiliki arti besar dalam menampilkan bahasa Islam berat dan kristenisasi. Kemudian masalah sunnah dan adat tadi sudah disampaikan beberapa contoh, artinya bahwa ini terjadi perdebatan dalam urusan membedakan mana itu sunnah, mana itu adat. Sehingga kalau dia mau mengambil satu pendapat saja, ini malah tidak moderat. Padahal yang kita bahas adalah tidak pasti moderat. Makanya beliau sampaikan perbandingan bahwa sunnah versus adat silakan dirujuk berbagai macam perdebatan yang terjadi di sana, sehingga tidak cuma berdasar kita tapi berbagai macam kita, sehingga pilihnya jauh. Jadi saya kira itu beberapa kesimpulannya. Untuk berikutnya kami sampaikan terima kasih kepada beliau Profesor Dr. Yadis Hussein selaku narasumber dan juga teman-teman sekalian. Saya kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang kami hormati beliau tamu kita Profesor Dr. Hadi Shah Hussein PhD. Beliau Kiai Haji Abdul Murid Sahib, ini kakak kelas saya yang dulu selalu memimpin saya di pondok, mulai dari belajar sampai ngopi di bawah bengkel. Jadi kalau saya ngatasi sampai ngopi di bawah bengkel, karena saya sudah pengalaman. Beliau kakak dari beliau Agus Besar, ini ada teman kita Gus Abdul Rasid dulu di Bosol, kemudian meneruskan pendidikannya sampai di Australia 2 tahun. Untungnya masih mau pulang. Bantu-bantu santri, alhamdulillah, pertama mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah mengucapkan terima kasih atas kesediaan beliau memberikan satu wawasan. Ini benar-benar piknik, bukan piknik dalam arti jualan, bukan, tetapi wawasan. Apa yang sudah disampaikan tadi ini benar-benar sebenarnya merupakan praktek daripada apa yang sering kita pegang, sering kita ubah syarok. Namun mungkin yang perlu kita pelajari bagaimana menyampaikan. Ini terus ini yang di depan ini yang sudah mungkin dalam tanda kutip paham dengan apa yang panjenengan sampaikan, yang sudah disampaikan. Kalau yang di belakang itu juga ada penontonnya, juga ada yang paham. Jadi ya, semuanya kalau agak rame. Tapi ini sangat bagus bagaimana bisa kita intinya kita tidak boleh minder.
Gak boleh minder. Kita harus tetap belajar dan harus tahan banting. Terus belajar, tidak boleh berhenti. Setelah dia berhadir itu cuma 23 juta. Australia itu, dari baru cuma berapa? Tapi sapinya di ekspor ke sini berpuluh-puluh ribu, bahkan mungkin berjuta juga dalam bentuk sudah diminat. Ada yang kalau di Jakarta, di Tangerang, sisir itu dalam bentuk peternakan juga. Yang repot kita malah mengekspor hanya tenaga di Hasting, salah satu kota di Selandia Baru. Itu ada hampir 1000 tenaga kerja Indonesia yang tugasnya hanya di rami kiwi dan memetik buah kiwi. Ketika nah seperti ini, ketika musim semi dan itu semuanya Alhamdulillah, beliau bisa anak yang bila mewarnai. Kalau bisa sambil kosong yang seperti itu. Jadi kalau ke Australia di mana? Asalkan di Brazil saja. Jadi benar-benar harus diperhatikan bagaimana pak ini benar-benar masih kurang titik. Jangan bangga hanya dengan ngopi, jangan bangga hanya dengan congkrakan rumah, dan jangan bangga hanya ngopi di bawah pengen. Benar-benar kalau sudah begini pak Jeneng akan tahu bagaimana ngasius terus dan terus. Insyaallah, semoga acara ini benar-benar bermanfaat. Sekali lagi kami berkat status mengucapkan terima kasih kita dengan panitian ini dan jangan kapok. Insyaallah nanti Ustaz Ustaz masih mau punya perusahaan di Australia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.